Kita ke informasi dari Kabupaten Sorong, saudara. Penjabat Bupati Sorong mengingatkan seluruh ASN untuk selalu beribadah sebelum memulai pekerjaan, agar terhindar dari segala macam bahaya dalam pekerjaan. Peringatan untuk beribadah dikatakan PJ Bupati Sorong, Yan Pitmoso, saat apel rutin Jumat pagi di halaman kantor Bupati Sorong, Jalan Sorong Klamono, kilometer 24. Penegasan itu dikatakan PJ Bupati Sorong untuk mengingatkan seluruh ASN Kabupaten Sorong bahwa menjalankan ibadah sebelum memulai pekerjaan adalah hal yang menyenangkan agar terhindar dari segala bentuk cobaan. Ia mengatakan, jangan datang untuk beribadah hanya sedikit di antara ASN yang begitu banyak, tapi niat keterpanggilan ibadah yang terpenting, sementara untuk yang beragama lain diatur kesra untuk juga beribadah. Baik itu Kristen, Protestan, dan Katolik yang kita lakukan setiap awal dan akhir bulan. Pegawai yang banyak ini, masa hanya cuma yang hadir 50 atau 70 orang. Yang lain kemana? Ya udah, beri saja di luar-luar. Yang penting bukan persoalan duduk dan tidaknya, tapi kerinduan hatinya yang mau datang beribadah. Gitu. Nanti teman-teman yang dari Islam sesuaikan dengan waktu, mungkin hari Jumat atau hari apa, silakan bisa dilakukan bersama-sama. Semi Vincelang, CBM Channel. Pimpinan nasional dan pelatihan pimpinan administratif.